صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وإياك وسم القاتل وهو أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا وترغب في التمتع بشهواتها وتغبط وتغبط المتنعمين بها من الناس فسوف يسألون عن نعيمها ويحاسبون على ما أصابوه وتمتعوا به من شهواتها ولو أنك عرفت المشاكة التي يقاسونها والخصوص التي يتجرعونها والهموم والهموم التي في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا وفي الحر وفي الحرص على تنميتها والاعتناء بحفظها Lakun ta taro dhalika yazidu bi ad'afin kathirah Ala mahum fihi min ladadid, na, min ladadid dana'um bid dunya Ingkana thamma ladah Wa yakfika zajiran an mahabbadid dunya Wa musahidan fiha Qauluhu ta'ala Walau la ayyakuna nasu ummatan wahidat La ja'alna ja lima yakfuru birrahman Libuyutihim Sugufa min fiddati wa ma'arija alihah yadharun ولبيوتهم أبواب وسرور عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولو كانت تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء وأنه سبحانه منذ خلقها ما أنظر إليها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم والتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله wa marzadihi wa kurbihi wa thawabi min Allah Ta'ala Meneruskan pembahasan dari kitab Adab Sulukul Murid Di dalam fasal yang ke-12 yaitu Wa iyyaka wa summal qatil Hati-hatilah kamu dengan racun yang membunuh Wahua apa racun yang membunuh itu Antas taqa ila tanak umi bid dunia Kamu rindu, kamu ingin Merasa nikmat dengan dunia Wa Watarqab dan senang fitamatuk dalam bersenang-senang Fi syahwat ya dengan syahwat-syahwatnya dunia Watarbital mutanak imin dan ingin menikmati dunia seperti orang-orang yang menikmatinya. mutanak ya. imin kamu ingin menyerupai al imin orang yang menikmati biha dengan dunia minanas daripada orang-orang. Fasau -orang. payus maka akan dimintai pertanggungjawaban atau pertanyaan anak imiha tentang kenikmatan kenikmatannya dunia. Wahyu hasabun dan akan dihisap alama asobu atas apa yang mereka dapatkan. Watamat dan mereka bersenang-senang dengannya min daripada syahwat-syahwatnya. Walau anaka jika sesungguhnya engkau arafta mengetahui al hal yang berat Allah yang mereka yaitu mutana imin pikul wal gusos Allah tiatojorunaha dan kesedihan yang mereka rasakan wal Walhumum wal humum, kegalauan dan keresahan Allah yang di dalam hati mereka wasudurihim fi dunia di dalam mencari dunia wa fil hirsi dan ambisi alatan miyatiha mengembangkannya wal i'tina dan perhatian bi dengan menjaganya lakunta tara dzalika niscaya kamu akan melihat itu yazid lebih bi'at afan dengan kelipatan ganda yang banyak alamahum fihi atas apa yang mereka ada fihi di dalamnya min ladzati ta'annu tanam daripada kelezatan menikmati dunia in kana samalada kalau memang ada kenikmatan nah, kalau memang ada kelezatan wa dan cukup bagimu zajiran peringatan an mahabbati dunya dari mencintai dunia wa muzahidan cukup? bagimu muzahidan membuat kamu zuhud fiha di dalam dunia gauluhu ta'ala Apa yang cukup? gauluhu ta'ala firmannya Allah walau la ayyakuna nasu ummatan wahidatan walau la dan jikalau, manusia manusia satu, satu dalam keadaan kufur misalnya. Raja'anna lima birrahman Kami akan berikan Untuk orang-orang yang mengkufuri Allah itu Libu Rumah-rumah mereka Sukufan atapnya min fiddah Dari perak Wa ma'arij yadharun Anak tangga Yang mereka gunakan untuk naik ke atas Terbuat dari fiddah Perak wali buyutihim rumah-rumah mereka pintu-pintunya kemudian Wasururon sandaran yang mereka sandari begitu juga wazukhrufa dan perhiasan atau emas-emasnya jadi rumahnya itu terbuat dari perak dari emas Hal, jadi intinya rumahnya terisi dengan emas perak. Pintunya, kemudian anak tangganya, dindingnya, yang mereka buat itika bersandar isinya itu. Tapi Allah mengatakan, dari dunia. Dan itu semuanya katanya Allah lama matul hayat di dunia lama itu semuanya hanyalah mata ul hayat di dunia keindahan atau kesenangan kehidupan dunia wal akhiratu inda muttaqin dan akhirat inda rabbika di sisi Tuhanmu lil muttaqin hanya untuk orang-orang yang bertakwa wagalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cukup bagimu sebagai peringatan dan membuat kamu zuhud di dunia itu apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad dunyasijinul mukmin dunia itu penjara orang yang beriman wa jannatul kafir dan surga bagi orang kafir walau kana tazidu indallahi janaha ma'udah dan jikalau dunia itu memiliki nilai di sisi Allah seperti nilainya janah ba'udah sayapnya nyamuk atau serangga masa kau kafiran min apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang kafir daripada dunia syarbatama hanya setetes wa subhanahu dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mundu khalagaha sejak menciptakan dunia ma nadhara ilaiha tidak pernah memandangnya Pertama, disebutkan di sini bahwa dunia itu racun yang membunuh. Racun itu bisa mencelakakan seseorang, entah itu makanan atau minuman, atau berupa cairan lainnya, bisa mencelakakan orang. Tapi ada kalanya racun yang dimakan, yang diminum, atau juga cairan yang diberikan kepada seseorang dari orang bisa membunuh, bisa hanya cuma mencederai saja. Tergantung racunnya. Hah? Tergantung racunnya. Ada racun yang cuma membuat orang sakit perut membuat orang pusing, membuat orang pingsan, nah, tapi ada yang membuat orang mati. Nah, lah, dunia ini termasuk racun yang bisa membunuh. lah membunuh itu orangnya nggak mati dengan dunia yang besar yang dia dapatkan atau kekayaan yang dia miliki bukan tapi dunia dapat menghancurkan akhiratnya walaupun itu membuat dia bahagia dunianya jadi membuat dia nggak memiliki apapun di akhirat walaupun di dunia dia memiliki segala segala-galanya seperti Fir'aun seperti korun dia punya segala-galanya istana punya harta martabat kedudukan punya tapi apa apakah memiliki kedudukan sedikit aja di akhirat sama sekali tidak lah dunia itu membunuh mereka dengan apa membinasakan akhiratnya ya, membunuh akhiratnya jadi akhiratnya tidak memiliki sedikit pun kemuliaan sedikit pun keistimewaan yang ada kehancuran penyesalan kesedihan azab dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berarti racun yang membunuh lah orang kalau sudah memandang dunia ada nilai dalam hatinya pasti dia itu ingin mendapatkan serta menikmatinya dan senang menikmatinya jadi bukan hanya berusaha mendapatkan dan menikmati, tapi sangat senang untuk menikmatinya, sangat berharap bisa menikmatinya. Ketika orang punya duit, orang bersenang bersenang, apa bersenang-senang dengan hartanya, dengan dunianya, dia itu pengen, pengen dia melihat, bisa beli mobil pengen dia seperti orang itu kaya kemudian beli mobil bisa keluar negeri jalan-jalan hanya menghambur-hamburkan duitnya ya, ya aku pengen dia bisa keluar negeri jalan-jalan buang-buang duit seperti itu jadi apapun yang dilakukan penikmat dunia dia ingin melakukannya Watar bital mutanek bihat minanas. Jadi dia ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh penikmat dunia. Nah, penikmat dunia itu kan gitu kan, buang-buang ya. harta sia-sia, hanya untuk berjalan-jalan, jalan-jalan, dan jalan-jalan yang tidak memberikan apapun kepada dia, tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat, untuknya cuma sekedar tahu aja oh pernah kemana kemana ke Eropa, karena pernah ke Eropa ke ini ke itu hanya itu toh tapi tidak ada yang bisa diambil dari perjalanannya mestinya ilmunya adat istiadatnya yang bisa dia renungi bagus atau tidaknya yang bisa bisa dia tinggalkan kalau itu keburukan atau ia lakukan kalau itu kebaikan karena apa setiap daerah mesti memiliki kebiasaan yang buruk atau yang baik yang buruk berarti bagaimana jangan sampai itu terjadi di keluarga kita minimalnya atau di lingkungan kita yang dibawa oleh orang-orang yang mungkin punya duit di daerahnya atau di tempatnya harus kita tolak nah. kalau itu kebaikan ya perlu kita bantu untuk meningkatkan baik. Nah, kebiasaan yang baik bisa kita ambil dari siapapun. Kebiasaan yang buruk harus kita tinggalkan dari siapapun. Gitu loh. Ini enggak, cuma hanya sekedar untuk tahu. Kalau pernah ke sana, pernah ke sini, kemudian pajang fotonya gitu aja. Oh ini waktu ke sana, ini waktu ke situ. Tidak ada bedanya. Lalu nah, dia ingin meniru, melakukan yang dilakukan oleh penikmat dunia. Hah? Faham ini ya? Nah, ini walaupun dia nggak punya duit, ini membahayakan. Apalagi punya duit, ini dari orang yang nggak punya duit bisa membahayakan dia. Hah? Kerinduan, keinginan seperti yang dilakukan penikmat dunia dia ingin melakukan itu sudah membahayakan nah nanti kalau punya duit kepingin anak ke Eropa nah kalau punya duit mau beli mobil seperti itu mau bangun rumah seperti ini itu bahaya itu keinginan itu akan membuat keluarnya ambisi dari dirinya mengejar dunia mendapat dunia akhirnya membuat dia karena ambisi menjauh dari ibadah kan ketaatan amin dia lupa ya, lupa dia kenapa setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu akan dipertanyakan semua kita ini hidup dengan kenikmatannya Allah nikmatin, Orang kafirnya, orang Islamnya, orang mukminnya, orang munafiknya, semuanya hidup dengan kenikmatannya Allah. Gak ada yang hidup di atas dunia tanpa kenikmatan Allah. Semuanya dengan kenikmatan Allah. Lah orang yang mendapatkan kenikmatan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban, akan dipertanyakan. Setiap kenikmatan, jadi setiap kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah ini akan diminta dipertanyakan oleh Allah. Anak kenikmatan ini mata. Kamu gunakan untuk apa? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa nggak kamu lakukan itu? Gak bisa ya Allah sebo ini? Kamu punya waktu kosong? Kenapa kamu nggak melihat ini? Kenapa kamu nggak membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya? Kok malah bisa kamu buka ini buka itu? Padahal ini bukan kewajiban kamu Padahal ini tidak manfaat Tidak baik untuk kamu Tapi bisa, kenapa ini nggak bisa Lu akan diminta bertanggung jawaban, kita sama Allah Jadi setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita Pasti itu Latus aluna Anin naim Di hari kiamat, di akhirat Akan diminta bertanggung jawaban Dipertanyakan Setiap kenikmatan yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, yang kita rasakan ataupun tidak, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, dia lupa hanya melihat kesenangan-kesenangan yang dilakukan ke penikmat dunia dia ingin melakukannya lupa kalau setiap kenikmatan itu akan dipertanyakan. Nah kemudian setiap kenikmatan itu yuhasab akan dihisap atas apa yang telah mereka lakukan dari kenikmatan-kenikmatan apa yang mereka lakukan, kenikmatannya itu akan dihisap oleh Allah. Nah, nah ini lupa nih, hmm? lupa, dia hanya fokus karena syahwatnya kenikmatan dunia untuk dunia lupa kalau kenikmatan itu akan dihisap oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahamnya lupa dia kalau ingat dan tahu nggak akan mungkin dia mau keingin, memiliki keinginan seperti yang dilakukan penikmat dunia ketika memilikinya nggak mungkin tapi karena lupa karena keinginan dan kesenangan kepada dunianya besar dalam hatinya melupakan ia akan tanggung jawab yang akan ia hadapi dari pertanyaan-pertanyaan Allah dari setiap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Nah di sinilah Hikmatullah Hadat memberikan satu renungan kepada kita dan ini hakikatnya tuh. Katanya, beliau, "Jika kamu tahu susahnya, mereka di dalam memikul dunia, mendapatkan dunia, atau jika kamu tahu kesedihan yang mereka rasakan di dalam mencari dunia, meraih dunia." Atau jika kamu mengetahui kegalauan, kesedihan, keresahan yang ada di dalam hati mereka di dalam mencari dunia ambisi untuk mengembangkannya dan perhatian di dalam menjaganya jadi gini loh kita ini lihat bahirnya saja ya orang yang punya harta orang yang punya kekayaan itu seneng kita ngelihat dohernya kita ngelihat dohernya mereka senang bisa ke sana bisa kemari bisa beli ini bisa beli itu bisa punya rumah satu dua dan besar besar dohernya kita lihat mereka adalah bahagia senang tapi kita nggak tahu yang ada di dalam pikiran mereka yang ada di dalam hati mereka kita nggak tahu kelihatannya senang, kelihatannya bahagia. Lah ini kita dibukakan oleh beliau. Yang kamu lihat dari orang-orang yang memiliki dunia, kekayaan dan harta, yang kamu lihat itu dari mereka, kamu nggak mengetahui susahnya mereka, sedihnya mereka, bingungnya mereka. Di dalam apa? Di dalam mencari dunia, berusaha untuk mengembangkannya dan menjaganya, kamu nggak tahu. Orang itu kalau nggak punya duit, melihat orang yang punya duit seneng. Kelihatannya seperti itu. Orang yang nggak punya harta, melihat orang yang punya harta, dia menganggapnya enak. Jangan dikira. Sekarang ada orang pengangguran ya mau kerja nggak punya modal dia. Subhanallah dapat rezeki besar. Ketika dia dapat tambah bingung dia. Tadi dia hanya punya satu kebingungan, hanya ingin mencari modal sekian untuk kerja. Yes. satu kebingungan dia. Yo boy, yo anak punya modal buat suhul ini, dipikir nggak ada modal, dia bingungnya itu. Tapi ketika dapat rezeki tanpa dia duga. Gede, bingung dia, masuk kerja iki. Cuma, iki mek sak iki modal sak menit, kerja apa ya? Tambah bingung dia, mikir kerja apa, untuk apa, mikir dia. Mikir dia. Tambah beban dia. Tambah susah dia. Kenapa? Kalau tadi hanya satu, ya apa caranya bisa dapat modal untuk pekerjaan ini? Wes. Tapi ketika dapat modal, tampak ia menduganya, ternyata tambah membuat dia bingung. Ini kesetitian yang saya punya bisa buat pekerjaan ini, bisa buat pekerjaan itu misalnya. Loh, tambah bingung dia. Tambah bingung. Nah, makanya orang itu kalau ngelihat orang yang punya harta, orang punya kekayaan, kelihatannya senang, kelihatannya. Sebetulnya mereka tambah sumpah, tambah bingung mereka itu. Ya. Makanya di sini kalau kamu mengetahui susahnya mereka, sedihnya mereka, ya, resahnya mereka, bingungnya mereka, yang ada dalam hati mereka, ada di dalam pikiran mereka, mencari dunia, berusaha untuk mengembangkannya atau menjaganya. Niscaya kamu akan melihat dan mengetahui apa yang ada di mereka dari uh, menikmati dunia, kalau memang ada kelezatannya, itu ternyata kebingungannya, kesumpekannya, keresahannya, ini lebih besar, nggak sebanding, nah, tidak sebanding dengan kenikmatan yang kamu lihat. Kalau memang ada kenikmatannya, kelezatan yang kamu lihat, kalau memang ada kelezatan, inkarnat sama lazah. Nah, kita anggap dohirnya aja ya, dohirnya mereka mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Tapi keresahan, kebingungan, kesedihan, ya. Kem, yang dalam pikiran mereka, dalam hati mereka mencari dunia berusaha mengembangkannya atau menjaganya lebih besar itu semuanya daripada kenikmatannya jadi tidak sebanding nah, tidak sebanding dengan apa yang kamu lihat nah, tapi beliau masih ngasih get getnya apa kalau ada kelezatannya kalau ada kenikmatannya katanya beliau hmm. kalau kita mungkin menganggapnya ada kelezatan dan kenikmatannya tapi tidak, tidak ada itu semuanya. Nah, karena itu cukup Firmannya Allah dan Hadisnya Rasulullah sebagai peringatan dari mencintai dunia atau sebagai per, apa? Cukup sebagai pembuat zuhud kita di dalam dunia. Itu tadi itu. Nah, kalau misalnya di dunia ini hanya orang kafir, tidak ada yang lainnya. Mereka dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah rumah yang pintunya, kemudian anak tangganya, sandarannya, dan yang lain sebagainya. Isinya terbuat dari emas atau dari perak. Tapi katanya, Allah itu hanyalah mataul hayati, dunia kesenangan di dalam kehidupan dunia. Semewah apapun hanya sebentar. Hanya sesaat. Setelah itu akan hancur dan akan hilang. Wal akhiratu Adapun akhirat yang abadi yang kekal itu lil mutakin di sisi Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sama dengan firman ashabnya Rasulullah, "Ad-dunya mu'min kafir." Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir kalau dunia ini memiliki nilai di sisi Allah ya seperti janah haba udol, kalau jika ada nilainya seperti sayapnya serangga atau nyamuk apa yang diberikan oleh Allah daripada dunia kepada orang kafir itu hanya syarbatama setetes air dan juga cukup menjadi peringatan kita daripada mencintai dunia dan membuat zuhud kita di dalam dunia Allah sejak menciptakannya tidak pernah melihatnya, nggak pernah ditolak sama Allah dunia ini sejak diciptakan. Nah, kalau ada orang yang kita benci, kalau kita hanya sekedar membencinya mungkin masih kita lihat orangnya, ya, masih kita dengar beritanya, masih mau kita melihatnya itu. Kalau sekedar kita benci, tapi kalau nemen bencinya. Nggak gelem delok Nggak mau kita melihatnya Kalau sangat membencinya Tapi kalau hanya sekedar membencinya Mungkin kita masih mau melihatnya Tapi kalau sangat membencinya Nggak mau Nggak mau Faham ya? Nah. Lah itu Allah Allah itu dari sejak menciptakannya tidak pernah menoleh, tidak pernah melihat dunia. Berarti apa? Allah sangat membencinya karena sangat membencinya dunia ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya dari Aulia ataupun para nabi dan para rasul tapi diberikan kepada siapa? kepada musuh-musuhnya karena itu dijadikan mereka di dunia seperti berada di surga wajan natul kafir di dunia mereka seperti berada di surga karena dunia adalah dibenci oleh Allah diberikan oleh Allah kepada yang dibencinya tapi dunia itu nggak diberikan oleh Allah kepada yang dicintainya karena dunia itu adalah racun yang dapat membunuh yang dapat menjauhkan masa orang dicintai dikasih oleh Allah dunia orang dicintai dikasih dunia sama Allah ya tak ditinggalkan nanti Allah Nah, karena itu Allah nggak mau sehingga nggak dikasih dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di awal sudah disebutkan liana dunia aduwatun. Nah, dunia itu adalah musuh dan Allah memberikan dunia itu kepada para musuh-musuhnya dan Allah hindarkan daripada para auliya-nya ya, Yang pertama sudah disebutkan di anna dunia aduwatun karena itu hati-hati ya. Apa yang kita lihat Daripada orang-orang yang memiliki Harta dan kekayaan Secara zahir itu seakan-akan Nikmat, seakan-akan lezat Ternyata di balik itu Mereka mendapatkan Keresahan, kesedihan, kesulitan Yang lebih besar Daripada kenikmatan kalau memang ada Nah, kalau memang ada, memang ternyata kelezatan yang mereka miliki ya, daripada harta dan kekayaannya itu kesedihannya, kesusahannya jauh lebih besar. Kalau memang ada, karena itu juga jangan cinta dunia. Nah, zuhudlah di dunia, nah, Allah sudah menegur kita nah, dalam ayat Al-Quran, dan Nabi telah mengingatkan kita, kita dalam hadisnya. Mudah-mudahan. Kita tidak tertipu dengan tipu dayanya dunia, dan Allah melihatkan kepada kita hakikatnya dunia, sehingga kita menjauh, menghindar sebagaimana para Aulia salihin menghindar, menjauh daripada dunia. Amin, Allahumma amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واسدل لنا الأورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآلي والإخوان وسائر الخلان وكل كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا بكتي منا في المصطفى الرسول نهضة بكل سولي في المصطفى الرسول نهضة بكل سولي في المصطفى الرسول نهضة بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد طاش الصحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause>